Teman-teman, selamat sore pas yang ini. Nih, di Batam sekarang lagi pukul 3:30 sore. Saya sedang ada di Kepri Mall, salah satu Kepri yang besar yang ada di kota Batam. Letaknya persis di Simpang Kabil. Kalau dari arah Muka Kuning ke arah bandara, persis di perempatannya. Kiri jalan ada Kepri Mall. Nah, suasana jalan seperti ini. Saya lagi nganter Mas Hadi, mau cari properti vape. Nih, vape itu ngerokok elektronik gitu di sini. Ketemunya di Vape House Panbil. Jadi yang boleh masuk khusus di atas 18 tahun ke atas. Nah, kita udah masuk. Nah, nganter Mas Hadi. Bosnya lagi anu. Saya tanya Mas Hadi dulu. Pak Hadi. Mas Hadi, kok make vape apa alasannya Pak Hadi? Alasannya apa? Malu. Saya tanya dulu ke Mas bosnya sambil anu betulin papenya punya Mas Hadi. Mas, udah lama di Kepri ini, Mas? Udah dari 2012. 2012. Ya. Nah, customer-nya banyak kan yang umur berapa kira-kira, Mas? Banyak ya, dari ABG, usia-usia baru kuliah gitu sampai kakek-kakek pun banyak. Yang penting di atas 18 tahun ya. Iya. Nah. Terus untuk aroma yang disukai apa, Mas? Aroma apa Bos Hadi namanya? Rasa liquid. Nah, liquidnya. Masing-masing punya penggemar juga kan, juga terbagi dari dua kelompok, ada yang suka buah dingin, ada yang suka creamy. Ah, gitu. Iya. Yang jadi favorit di sini? Paling buahnya terjual? Paling kayak banana sama tobacco, mango. Tobacco itu berarti rasa, tetap rasa anu, tembakau ya. Sekarang lagi diapain ini, Mas? Ini lagi nge-recoil punya si bos ini. Jadi istilahnya di sini nge-recoil itu apa, coba? Membuat coil yang baru, elemen pemanas. Oh, coilnya dalam diganti berarti ya? Iya. Oh, malah jadi recoil. Ini liquidnya apa, Mas? Habis. Jadi di sini Mas Hadi itu betulin recoilnya sekaligus mau beli liquidnya. Karena saya bukan pemave, jadi ya saya nggak tahu. Nih liquidnya. Baku apa? Emang ada rasa roti ya? Mas, mau tanya untuk alat vape-nya di sini paling murah berapa, Mas? Paling murah 200-an. 200-an. Yang paling mahal? Jutaan. Jutaan. Puluhan juta pun ada. Puluhan juta pun ada. Jadi teman-teman yang mau beli vape-vape yang alat-alatnya bisa di sini. Ya. Nih. Namanya Vape House, ada di lantai 3 Kepri Mall ya, tuh. Mas. Masih namanya siapa, Mas? Nanti kalau kesini Mas cari. Namanya siapa? Agus. Agus. Yeah. Ini salah satu nama Agus di Indonesia. Ya, jadi teman-teman kalau ke Panbil jangan lupa mampir sini, Vape House, tempat nongkrong-nongkrongnya orang-orang pemape. Terima kasih. Saya Dimas Pasar Selmojo dari Batam ke Pulau Indonesia, tepatnya dari Kepri Mall. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa. Jalan-jalan terus.